Halo guys, welcome back to my channel Ankam sama Ilai-Ilai. Baik, setelah kita download aplikasi Gcam-nya, sekarang kita download config Gcam untuk di Redmi Note 8 seperti di gambar. Oke guys, setelah kita download, kita buka aplikasinya. Langsung kita ke setting. Kita buka settingnya. Kita enable advanced setting. Kita cari advanced. Lalu lanjutan. Kita cari pembuatan folder config. Ini dia guys. Kita ketik, terserah teman-teman mau kasih apa namanya, nama foldernya. Setelah kita buat, kita kembali, kita ke file manager. Kita cari config yang kita download tadi. Kemudian kita pindahkan ke folder config kamera A7. Setelah dipindahkan, langsung kita kembali ke aplikasi. Teman-teman bisa tap 2 kali seperti di gambar, kemudian pilih config yang teman-teman download tadi atau teman-teman pindahkan tadi, kemudian di restore. Oke guys, kita lihat hasil dari pemotretan Gcam di Redmi Note 8 ini.